Yo, kawan, kembali lagi bersamaku Galik Candy. Pada video kali ini, kita sedang berada di desa Tokyo Manji. Halo, kita sedang berada di pertanian. Kita membantu mereka menanam, ya kan Pak? Jawab kali ke, jawab ke, jawab ke. Sudah ketahuan. Jadi di sini aku udah memiliki 8 emerald. Gak banyak sih, cuman ya daripada dianggurin, mending kita transaksi. Oke, mari kita mencari dulu gitu kan. Halo bang, lu punya apa? Lah, ini mah celana biasa kocak. Ya elah, apa yang bagus dari celana? Aku udah punya sarung. Kok tengok nih, sarung besi. Kapak 3 emerald. Oh men, kau nggak lihat ini emas? Emas, kapak emas dan kapak besi pun ada. Tengok bang, aku punya 2. Hiya, 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 hiya. Tuh guys, di sini sangatlah gabut sekali. Oh, halo bang. Aku pengen nanyain. Ada apa aja sih bang? Nih, lihat nih bang. Oi, lihat kali kek nih. Hiya. Iya, elah redstone doang. Aku punya banyak di rumah. Kenapa? Kenapa mereka menawarkan barang-barang yang sampah sekali? Apakah kita harus memerlukan uang yang banyak sekali untuk ya seperti itu? Mampus. Oh, ntar guys, ini lumayan juga ya. Ini kan gak bisa dibikin ya. Gak bisa dibikin kan. Lumayan kan buat bel di rumah. Oke. Halo bel. Ya, seenggaknya kita mendapatkan bel. Oh men, ngapain sih sebenarnya aku? Sebenarnya ngapain coba? Ada keledai guys. Mari kita ini aja lah, ambil keledai aja. Oke, okay, dia udah lope-lope. Namun aku belum ada saddle. Jadi oke, okay, aku punya lead. Yo, come on bro, follow me. Ikuti aku. Kamu akan menjadi keledai. Ya, ya udah jadi keledai sih. Ya, ya, ya udah jadi keledai. Maksudnya, ya jadi keledai aku. Yo, yo. Eh. Dan sekarang, oke. Okay. Lah, kok malah gini? Nah, baru, tar guys. Biar dia lebih bahagia kalau udah ke rumah kita. Kita ajak berputar-putar seperti ini. Yeay. Aku yakin kamu akan bahagia di rumahku. Lihat saja. Oke oke, cukup-cukup. Lihat, mukanya udah sedih gini. Dia sudah memikirkan hidupnya akan seperti bagaimana gitu. Akan akan bagaimana gitu kan. Ya, punya majikan rada bodoh gini katanya. Aduh. Oke 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 oke. Sekarang aku mau benerin dulu jalannya biar rada gampang. Kan mancing kamu, aku akan pancing kamu dengan wheat. Aku punya gandum. Ayo ke sini, aku punya gandum. Kamu punya apa? Hah? Wah, nice, bagus banget ya. Spot yang kita dapat bagus-bagus. Lihat bentuknya seperti ini gitu kan. Ayo sini. Halo bro, halo bro. Lagi ngapain bro? Hiyo, 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 hiyo. Halo bro, lagi ngapain bro? Hiyo, hiyo, hiyo. Ya, lu dari episode udah 2 episode mungkin kamu masih terjebak seperti ini. Ya, itu dari talu sih. Oke, okay, kita tutup dan tutup. Sini, 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 sini. Ah, lama kali loh. Yo, ini adalah rumah baru kamu, wahai keledai. Berbahagialah dengan axolotl yang di sini. Axolotl yang tidak berguna ini. Ya, hanya numpang hidup. Jadi guys, bagi yang punya saran nama untuk axolotl ini,
komen di bawah. Dan bagi yang kalian punya saran untuk keledai ini, komen di bawah juga. Ya, sekarang saatnya tidur. Sudah malam nih, ada bulan nih. Jadi guys, aku rencananya akan membuat pertanian ya, pertanian kayak sawah gitu, ya, kayak sawah gitu di sini. Jadi biar rada bagus gitu kan, ya. Rada bagus gitu kan. Nanti juga bakal ada mesin juga sih. Jadi ya ini buat perbagus aja. Dan sekarang kita akan menaruh dulu yang namanya bel. Mari kita taruh di rumah kita gitu kan, di sini. Kalau mau masuk. Kok nggak bisa ditekan? Nah, ini kan jadi gini kan. Halo, ada orang. Ya guys, kita udah punya keledai yang ada di dalam sana. Dan nanti kita bakal bikin pertanian di sini. Dan kita sudah memiliki mesin pemotong bulu domba. Sudah ada portal, sudah ada rumah kedua, sudah ada air mancur. Ya, apalagi yang harus kita tambahkan? Mungkin seperti di sini mungkin menara gitu kan, kalau bagus. Ya, menaranya kayak segitiga kayak gitu. Siah. Wah, bagus nih. Ya. Mungkin di sini juga akan kita perbesar lagi. Di sini mungkin akan ada kandang terbesar mungkin gitu kan, aku nggak bisa mastiin benar atau enggak. Oh man, ya nggak nyangka kita udah seperti ini saja. Dan di next episode kita akan kemana guys? Ya sepertinya kita bakal ke Nether Fortress, di mana itu adalah kerajaan si peneror dari kegelapan itu. Ya, aku akan menemuinya dan mengajak perang. What the hell? Ternyata sepertinya kita yang salah di sini. Okay, mari kita mencoba MLG Water di sini. Wow! Bisa MLG Water tapi tadi nggak jatuh gitu loh. Nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan gitu loh. Cepat banget gitu kan. Wah, berarti kecepatan. Aku bisa mengalahkan Dream. Iya. Benar kan? Lihat saja Dream, aku akan mengalahkanmu. Nanti ini bakal bikin pertanian dan bakal bikin mesin pertanian juga. Kita akan memperbesar semua ini, guys. Ya, ini ya pada video kali ini kebut saja sih. Oke guys, terima kasih sudah menemani petualanganku hari ini. Ya, di video kali ini kita sudah mendapatkan yang namanya keledai. Dan nanti kita akan membuatkan rumah, kita akan ke Nether Fortress, apapun itu, kita akan melakukan banyak hal di sini. Ya, lu bangga kan tinggal di sini? Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dan jika kalian suka, like. Dan jika kalian tidak suka, balikan HP-mu ke jempol bawah. Okay, mungkin sekian. So, always be a gamer. See you next time. And it's me, guys. Bye.